Nah, seperti ini teman-teman cara memecahkan teka-teki ini. Oke guys, balik lagi di channel Bikin Mikir untuk mikir-mikir hal yang cukup bikin mikir. Tantangan kali ini adalah membuat sebuah kotak dan silang di dalamnya tanpa mengangkat spidol. Kira-kira teman-teman ada yang tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan pertanyaan ini? Kita coba dulu ya teman-teman. Kita buat dulu kotaknya. Baru sampai sini nih, kita ngangkat spidol untuk garis yang ini. Berarti ini salah teman-teman. Kalau dibalik pun sama. Yang ini belum, jadi salah. Kira-kira kalau silangnya dulu pun ini kosong teman-teman, tapi salah. Simak penjelasannya untuk jawaban ini. Berikut ini. Oke guys, menindaklanjuti teka-teki yang barusan kita bahas. Caranya adalah tentunya kita siapkan sebuah kertas, spidol untuk menulis tentunya. Langkah pertama adalah kita lipat sedikit di bagian bawah kertas ya teman-teman. Kita lipat sekitar segini aja. Kita lipat. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat kotaknya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat kotaknya. Kita lewatin lipatan yang tadi. Nah, kita buka lipatannya. Nah, seperti ini teman-teman cara memecahkan teka-teki ini. Jadi kita lipat dulu, kita buat kotaknya, kemudian silangnya. Dan ini tanpa mengangkat spidol. Oke teman-teman, kalian sudah paham kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.